ke sana bakal flyover stasiun Tegaluar, Cibiru, Gede Bage, Cileunyi. Nampak sudah terpasang girder-girder baja di atas tol Purbaleunyi. Inilah launcher girder pemasang girder pop atau girder baja. Nampak untuk di area ruas tol Purbaleunyi, flyovernya sudah terpasang lengkap. Tadi malam memasang sekitar 5 girder kemungkinan jumlahnya. Semuanya ada 7. Inilah bakal flyover yang akan dilintasi oleh kendaraan-kendaraan dari arah stasiun Tegaluar atau dari arah Gede Bage, dari arah Cileunyi, Cibiru. Lokasi ini berada di sekitar daerah Cibiru Hilir, daerah Cileunyi. Inilah suasana pembangunan flyover stasiun Tegaluar ke arah Gede Bage, ke arah Cibiru, ke arah Cileunyi atau Kota Bandung dari stasiun Tegaluar. Dan ini nampak sudah terpasang. Girder-girder yang sudah terpasang beberapa jam yang lalu, tepatnya jam 24 sampai pagi.
inilah jembatan yang menghubungkan daerah Cileunyi Babakan Sayang dengan daerah Cimekar Cileunyi, di mana di daerah ini sudah terbangun stasiun kereta cepat, kereta cepat dan fasilitas lainnya. Inilah progres pemasangan girder, erection girder sudah dilakukan tadi malam. Inilah suasana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di bagian konstruksi flyover stasiun Tegaluar ke arah Gedebage, ke arah Cibiru, ke arah Cileunyi. Inilah lalu lintas tol Purbalenyi, di mana di atasnya kini ada jembatan flyover stasiun Tegaluar. Dan ini adalah bakal konstruksi jembatan atau girder selanjutnya yang akan dipasang. Tampak ini sudah ada 3 trailer pengangkut girder yang akan menghubungkan Cibiru, Cimekar, Gedebage dari stasiun Tegaluar.